OTT sanini Benin perjuru desa Pekraman mujanten patut kepikayunin pecik. Kuentenan perarem desa Pekraman kekantenang nenten mawesana majeng kuentenan OTT yadiasun kewiaktian ipun desa adat medui hak otonomi. Parindikan punika kebalseng Sekretaris Majelis Madya Desa Pekraman MMDP Buleleng Nyoman Weste. Weste mausang yening Desa Pekraman kawiyaktian ipun medue hak otonomi saking riin. Samian arte duen desa sampun kaunggahang ring prarem utawi pemutus ipun sampun menjalaran antuk prarem. Yening prarem sanik kaambil sampun mendasar antuk paruman sampun mejanten saber pungli nenten presiden laksana yang OTT ring prajuru adat. Desa Pekraman sepatutnya ne lempas saking saber pungli. Mepaiketan ring kuentenan OTT sanini Benin prajuru adat wis tengap tiang mangde prajuru adat sarang aparat wiadin pemerintah melik bagang sahe ngeruruhang pemargi. Pemerintah nenten presiden nyelehin parindikan puniki saking hukum positif kemanten nanging mangde taler nyelehin saking hukum adat sanes sampun wenten saking dumun. Paman itu mempunyai suatu hak untuk mengatur rumah tangga sendiri. Semua aset-aset kekayaan desa Pekraman itu diatur dalam bentuk prarem. Prarem dalam arti keputusan yang dilalui lewat paruman. Apabila Desa Pekraman bersama prajuru mengajak semua warganya untuk rapat memutuskan tentang kepentingan-kepentingan Desa Pekraman itu adalah sah menurut adat daripada Desa Pekraman itu. Jadi Desa Pekraman itu berhak mengelola aset-aset yang ada di dalamnya melalui paruman desa. Weste taler ngangkenin menawi wenten prajuru adat saningen yang urunan seh keanggen majeng pabuat ipun pedewekan. Parindikan sanes kadipunike sane banget ke Parisel Selang. Komang Yuda, Bali.